Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Gema TV. Nah, kali ini saya sedang berada di mana ini teh? Tanjung Sari, Dusun Cacaban. Iya, di Kecamatan Raja Desa ya? Iya. Jadi pemirsa, kebetulan tadi malam saya mendengar informasi, ada informasi dari komunitas apa teh? Komunitas Sejatinya Sahabat. Komunitas Sejatinya Sahabat. Dan ini adalah komunitas sosial juga teh ya? Iya. Jadi pemirsa, di sini ini ada salah satu lansia teh ya? Iya, lansia. Lansia, dan beliau ini tinggal mungkin seorang diri apa? Ada keluarganya? Kalau kabar yang kami dapat, seorang diri, tapi nggak tahu mungkin si neneknya udah pikun apa gimana, bilangnya sih sama suami katanya gitu. Oke, jadi pokoknya teman-teman nih kondisinya sangat memprihatinkan. Bisa kita lihat nih di foto ini, di gambar ini. Jadi ini saya juga merasa prihatin, dan mudah-mudahan saya hari ini mau silaturahmi ke Mas Surinah ya? Sunirah. Dan semoga ini ada milik rezekinya juga buat si Ma nanti. Dan juga buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jadi kita langsung rumahnya di bawah teman-teman. Iya. Coba kita lihat ke bawah. Gak apa-apa lah, abis sekalian nge-review rumahnya. Aduh, aing jadi muring kapan? Karung. Jadi sedih, awi cacakan ngain na video, na foto wae ge, Masya Allah. Nah, ini teman-teman. Ini kayaknya apa ya, lebih parah dari yang kemarin, Mamene. Ini kondisinya seperti ini, bisa kita lihat teman-teman. Nah, ini bagian depan. Mungkin sekitar 4 meter. 4 meter nih teman-teman. Bilik-biliknya juga udah pada bolong. Lalu pinggirnya ini. Nah, pinggirnya ini. Ini 3 meter. Bisa ngebayang gak sih punya rumah kondisinya kayak gini. 4 meter per 3 meter teh. Nih. Ini kebetulan kita gak bisa masuk sekarang karena si emaknya lagi gak ada, kayaknya lagi ke tempat saudaranya. Lagi ke tempat saudaranya, tapi nanti mungkin kita akan tunggu di sini, tapi sekarang kita mencoba nge-review dulu rumah-rumahnya. Nah, ini bagian belakang, teman-teman. Ini bagian belakang, kita lihat. Nah, ini tempel-tempelin ini plastik. Tuh. Ini bolong. Nah, kebayangan. Iya, ini kalau ada angin gede atau ada hujan apapun itu yang angin, ini dampaknya bisa terasa. Insyaallah. Tapi ayah sih menuju tidur. Ada. Nah. Jadi si Manya ada di dalam, kita lihat. Dia lagi tidur. Tadi katanya menurut saudaranya lagi pergi gitu. Ada. Nih punten ngeganggu. Ada. Ini menuju lulusannya nih ya. Masuk kak. Nah, jadi teman-teman, ini kondisinya seperti ini, antara saya ini merinding antara mau nangis. Lihat di atas-atas itu ada sarang-sarang apa ya, tawon. Saya lihat ada beberapa sarang tawon tuh. Oh, di kenteng, bahkan itu yang paling dekat ada. Sedangkan si Emma kalau tidur di sini. Nih. Kondisi kayak gini. Kotor, banyak debu. Asap. Enggak ada kasur, enggak ada apa. Dan ke depan langsung. Ini dapur. Tanpa ada bilik, tanpa ada pembatas. Hanya ditutupi kain-kain.
ya hanya ini pakai kain. Udah segini doang, ini kira-kira 4 meter lah. 6 meter ke sana. Ya. Tuh. Jadi si emaknya ditemenin sama Tawon. Sama Tawon mana sing jadi mere rezeki kasih emak. Ya kisut kurang ya. Nama? Mana deh? Nah, itu dumpanya. Iya. Nuju naon, Mak? Saya nuju ke cari. Terus emam? Atos. Oh. Tabuh sabaraha ya nama? Tabuh dua sama panginten ayah. Date ayah jamnya? Date ayah, date gaduh. Mau pamit pada abdas ke mana? Kalande wae. Kalande nya. Tebih dari dia mah tewe saya nya. Teu aya. Mau pamit bobot tibra teu? Pamit kulem. Aya tibra aya henteu. Pamit henteu tibrana kunaon? Duka. Teu aya kasur tuh danya. Teu gaduh naon. Teu gaduh naon-naon. Bantal teu aya. Nah, teu aya katingali. Mau pamit misalkan masak kudu ngalah suluhnya? Mohon. Kusaha ngalah suluh, nak? Lah, abi bae. Dati ayah kompor gak semuanya? Dati ayah. Misalkan uju boboh, hek haradang kumaha, sok ayah kipas angin, te? Dati ayah. Ayah ge-agenya. Angin gelebuk tuh, teman-teman. Karena bolong, maya. Da bolong bilik nanya, maya. Karena bolong. Butut. Sanes bolong butut. Tapi humoris. Ini. Ma pami masak sangu. Kumaha sok? Iya, Mak. Tina hawu diakel. Biasa mirun. Mirun. Da teh magicomnya, Mak. Teu aya. Bujang-bujang nu kitu. Ma pami wengi caang poek, Mak. Caang. Poek, beneran mah datanya lampu tadi dia mah ya, mama sok ngebohong. Tuh udah dilebatnya mung hiji lampu. Banti dia tuh ngebohong sama kita. Teman-teman, ya si emak ini dibalik sosok apa ya, sosok penyabar. Dia humoris juga teman-teman, barusan kita, maaf sih saya bercandain gitu kan. Awal dari pertama dia gak ada air, jadi ke jamban ya, jauh ya teh ya, lumayan jauh. Lalu misalkan kata saya tidak ada apa tadi, kompor gas, tidak ada kompor gas, dia jawabnya dengan lucu gitu kan. kalau misalkan haridang apa tuh, AC age ya, age ya. Jadi karena memang tidak ada kipas, betul, angin gelbuk aja karena bolong kata si emak. Udah jelek kata si emak, bukan bolong tapi butut gitu kan. Sudah kedasahi diari mah sudah butut. Pinter tapi tidak pinter. Jadi ini saya nggak bisa bicara apa antara sedih, terharu dan juga kagum sama si emak ini. Jadi sedihnya apa, dia tinggal sendirian, terus kagumnya dia penyabar, sabar banget sosok orang tua. Dan apa ya, dengan bukan sederhana lagi nih mungkin tanya, ini memang kurang. Jangan kan di rumah sendal kan gak ada. Dia pun ditanya, coba lihat ya, Mak pakai sendal, nggak punya sendal, tegaduh katanya. Jangankan isi rumah, sendal pun si Mak nggak punya. Tegaduh, sudah tegaduh di kanggo meser. Kek wabi pang meserken, kek pang meserken. Seur tare rencangan ya teman-teman semua mau kek ngasih ke emaknya. Badan masyarakat. Nggak kumah sendal nak, no jangkung. Haikiu. Tekengin no jangkung. Sendal jepitanya. Bili tekeng. Swalonya, kanggo kacai. Bili ti gue ngari jangkung ada jalan arah res. Insya Allah, mama ada jalmi sabarnya. Swaloh dibakal dipikan. Jadi emak itu orang sabar, nanti Allah juga akan menyayangi emak. Allah akan berikan kejutan buat emaknya. Amin. Semoga dunia akhirat emak diberi kebahagiaan oleh Allah. Amin. Bios, da Allah mah maha bijaksana.
Maha Adil, sareng Maha Penyayang. Engke aya kejutan Kang Omat ti Allahnya. Sanesti abi, sanesti tete, abi mumung cukang lantaran hungkul, engke aya kejutan ti Allahnya. Ma, sing sabar we nyamanya. Amin. Panginten abi sareng rerencangan enak bade pamit. Amin. Ya mun, sanes tekirang sono nya. Sanes kirang sono ka ma, ma we didi sing sehat, sing panjang umur. Doakeun abi sapara kancanya. Kitu deui ma. Tapi saaminya. Didoakeun pisan. Gitu, abi kitu hoyong didoakeun. Mohon. Da abi mah rumah teh sepuh gitu. Ma sing sehat, sing sabar nyamanya. Iya. Barusan saya udah mencoba mereview rumahnya teman-teman, dan memang kondisinya seperti itu. Dan di sana itu ada sarang tawon. Kalau saya hitung itu hampir 7 sarang tawon. Itu jaraknya hampir setengah meter loh. Jadi kalau si Ma ini lagi jalan-jalan atau lagi mau masak apapun itu, udah kalau tawonnya nakal itu udah pasti si Ma kesengat gitu kan. Dan apa ya, ini benar-benar memprihatinkan banget. Dan jika teman-teman memang mau membantu, ini yakin ini paling tepat sasaran ya. Karena kita istilah katanya apa ya, kadang-kadang kita itu kalau membantu kadang-kadang gak tepat gitu kan sasarannya. Nah di sini tugas kami, saya Gema TV dan dari Sejatinya Sahabat, dari komunitas Sejatinya Sahabat, mungkin menjadi pelantara. Tidak ada maksud apapun itu, tidak ada maksud untuk ria apapun itu, tapi sejatinya kita demi kemanusiaan. Adapun mungkin yang bisa menyempatkan waktunya atau yang mungkin pengen banget kesini, bisa juga bisa hubungi nomor di bawah ini, nanti kita akan langsung antar kesini. Ya, semoga bermanfaat dan terus support channel ini agar bisa lebih berkembang, agar bisa lebih memberikan kebaikan-kebaikan bagi siapapun itu yang membutuhkan. Dan semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Ya, sekian dari saya Ance Pilal dan dari komunitas Sejatinya Sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dah memang ima laras-laras tegar usahanya, Mak. Itu. Gado eta sifat putra. Sifat putra na, iki hiji. Pasti araya. Araya, sosadere. Karena kan di bumi na, ya tau, jadi kini masyarakat. Masyarakat. Nah, jadi, teman-teman, barusan saya nak dari bawah. Nah, kebetulan ini saya di sini tetangga-tetangganya si Ma Sunirah namanya. Ma Sunirah. Jadi, saya mendapatkan penjelasan banget di sini riwayat hidupnya si Ma itu bagaimana. Dan betul, si Ma ini tinggal seorang diri. Dan katanya rumah itu yang ditinggali sekarang itu atas swadaya masyarakat ya, Ma ya. Sekitar mungkin 15 tahun bahkan 20 tahun. Kalau lihat kondisinya, Kang ya. Kondisi rumahnya udah seperti itu. Jadi si Ma ini dibangun rumahnya itu dulu atas dasar swadaya masyarakat. Jadi masyarakat di sini memang sangat peduli sama si Ma. Bahkan setiap pagi sore itu sering ngasih makanan ya, Ma ya. Jadi beliau juga kalau misalkan kehabisan makanan suka datang ke rumah ini ya. Kalau namanya di kampungnya seperti itu mungkin saling lah, cuman kan
warga sekitar di sini bukan tidak mau untuk membantu rumah, karena kata emak emang kalau kondisi di kampungnya seperti ini, kita usaha juga ya, Maya. Usaha juga mungkin korek-korek coklat. Jadi ini tidak ada untuk menyalahkan warga sekitar, tidak. Para Lun di sini semua baik-baik, peduli sama emak. Nah, mungkin ini memang tugas kita orang kota lah gitu ya, teman-teman dulur semua, orang Dayeuh ya. Itu ayat tulunganeun dulur orang. Nah, itu mangintannya peluang lah. Peluang Kang Goceng celengan di akhirat buat tabungan di akhirat. Jadi siapapun yang tergerak hatinya untuk membantu Ma Sunira, semoga Allah memudahkan segala urusannya dan memberikan kesehatan, Maya, keberkahan. Amin. Amin. Amin.